dibiayai menggunakan APBD Ketua Komisi 1 DPD Trenggalek, tuding program Makaryoning Desa jadi sarana promosi caleg tertentu. Di sisi lain, saat ini DPD Trenggalek juga memiliki program serupa, yakni uji publik Ranperda yang rutin digelar seminggu sekali seperti halnya Meningda. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi 1 DPD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, dari hasil pemantauannya di lapangan, diketahui jika program Meningde yang rutin digelar setiap hari Rabu itu bias. Meski kegiatan ini dibiayai oleh APBD, namun menurut Alwi justru untuk kampanye caleg tertentu atau memperkenalkan caleg dari dapil itu. Meski belum ada penetapan calon legislatif tetap dari KPU, namun orang-orang yang dicurigai caleg itu sudah memasang baliho. Menurut Alwi, hal ini menunjukkan itikad yang bersangkutan untuk maju di kontestasi pemilu legislatif 2024 mendatang. Lebih lanjut, Alwi Burhanuddin menjelaskan jika mau fair, kalau mengundang saat acara Meningde seharusnya diundang semua. Misalnya, anggota dewan yang dari dapil lokasi Meningde siapa saja, kemudian diundang untuk ikut hadir dalam acara itu. Namun Alwi menilai jika yang diundang hanya tertentu saja. Meningde ini kan pakai APBD, sementara kita lihat itu bias untuk kampanye caleg tertentu, memperkenalkan caleg lah di dapil itu. Nah itu kan bias jadinya, ini APBD kok digunakan untuk. Tapi pandangan dari indikasi bahwasannya itu kampanye atau bukan itu gimana dari panjenengan? Iya, bagaimana sih, bukan pejabat pemerintah, bukan terus dia kira-kira akan dijadikan caleg, dia sudah promosi caleg, kemudian dia hadir di tempat itu. Misal dari salah satu partai katakan. Iya. Dia apa? Maksudnya apakah dia? Stafnya Baperda katakan kan bukan, apakah dia ASN kan bukan. Tapi apa sudah ada caleg Pak kalau saat ini? Kan ada yang sudah pasang baliho. Belum DCT sih, tapi kan ada yang sudah pasang baliho, berarti itu menunjukkan etikat dia untuk maju di kontestasi. Artinya jenengan secara pribadi mencurigai bahwasanya Meningde itu ada indikasi. Bukan begitu, begini, kalau mau fair, kalau ngundang, ya diundang semua, misalkan anggota dewan yang dari dapil situlah supaya ikut hadir di tempat itu, kan enggak. Itu maksudnya. Misal itu di mana itu, Pak? Ada di beberapa kecamatan kan ya, enggak ada yang diundang. Yang diundang tertentulah, kita lihat. Sekedar diketahui bahwa program Meningde merupakan program Bupati Trenggalek yang digelar setiap hari Rabu sejak awal tahun 2023. Program ini dilakukan dengan cara roadshow keliling desa di berbagai kecamatan. Saat kegiatan ini digelar, masyarakat bisa mendapatkan berbagai pelayanan publik tanpa harus pergi ke kantor dinas. Karena seluruh pelayanan publik diboyong ke lokasi Meningde. Selain itu, saat ini DPRD juga memiliki program roadshow keliling dapil, yang program itu merupakan kegiatan uji publik Ranperda atau Propemperda yang rutin digelar pada setiap hari Rabu.